guys, kembali lagi bersama channel YouTube No Limit Indonesia. Di sini kedatangan motor Vario 160. Di sini kami memasang master rem RGB, pakai selang rem Hell. Untuk pemasangan master rem, si bracket belakangnya kalau pakai RCB bisa pakai yang orinya juga ya, jadi biar tetap ukurannya sama. Terus buat pemasangan selang remnya, kita ini kan agak panjang, pasti di dalamnya agak lipet-lipet dikit lah, tapi nggak jadi masalah, nggak jadi apa-apa gitu, tetap normal. Dan untuk pemasangan switch rem di sini kita tanpa menggunakan soket ya. Paling di sistemnya langsung dicolokin aja, bungkus aja pakai solasi. Dan untuk yang kiri buat double starter, kita bisa di jumper aja ya. Nah, kita masukin aja kabel satu. Ini masukin ke sini satu. Jadi kalau sebelumnya kan pas waktu pakai master rem standar, kita harus rem kiri ya, pijit rem kiri. Kalau sekarang kalau dengan di jumper kayak gini, kita pegang pijit rem kanan doang juga udah bisa nyala lagi. Gitu. Istirahatlah. Kita bungkus ya pakai solasi biar aman. Biar nggak copot, biar nggak kena air, biar nggak konslet. Kita tutup ya guys, biar lebih aman, biar jauh dari kata konslet. Kalau nanti kita salah nyambungin, ya kemungkinan kita bisa nggak bakalan bisa nyala, nggak bakalan bisa di starter. Makanya nanti tuh kan ada di sini tuh ada 4 soket. Kalau yang sebelah kiri ada yang dibungkus sama karet warna hitam sama karet yang transparan. Nah, kalau yang karet warna hitam tuh buat switch rem, itu bebas, nanti dicolokinnya mau kiri kanan bebas. Nah, yang satunya lagi tuh buat double starternya, itu tinggal digabungin aja kayak yang tadi di jumper gitu. Untuk info lebih lanjutnya, lebih baik datang aja langsung ke No Limit, kalian biar cakep motornya. Buat pemasangan batok depannya, kaper depannya di sini harus dicoak ya, buat jalur ininya. Nah, kalau nggak dicoak nantinya mentok. Kita coak dulu dikit-dikit biar rapi.
Oke guys, di sini kita udah beres ya pemasangan dari mulai masa rem, selang rem hell dan bracket WR3. Buat fungsi starter sekarang sudah normal ya, seperti biasanya lagi. Tanpa rem kiri aja semuanya jadi bisa, tanpa rem kiri juga. Dan untuk rem, lampu rem belakangnya jalan ya. Jos, gandos pokoknya. Sekarang kita tes drive dulu. Meok. Oke, segitu aja dari seperti ini tato, seperti ini. Lain yang terkenal. Sekian dulu dari dari saya. Jangan lupa like and subscribe No Limit Indonesia. Check it out.